Bang TV kenapa Bang TV? Nova Jakarta. Waduh. Kita standing ovation sendiri gitu TV. Ajak-ajak lah Bang TV kalau diri. Bang TV lebay banget sih tinnya. Suaranya lembut ya. Masa sih? Bener. Masa? Enggak tahu. Bagus tadi nyanyinya bagus. Kayaknya mau diri karena zet-zet aja gitu. Jadi justru ini enggak zet-zet. Enggak zet-zet kemarin. Malah. Bukan zet-zet itu, modus. Ah, setuju sama Asarumah, setuju. Halo biasa aja dong ngomongnya. Saya udah dapat gosipnya, saya udah dapat siapa yang follow-followan. Sama Saru, tapi penyampaiannya tadi bagus, Enggak, lagian lebay banget. Dia. Cie, gak suka. Enggak, kalau A mau diri sebenarnya diri juga lah gitu. Gak usah pakai yang gimana ke aku gitu, Nah, Fatnya kan... Orang dijodohkan ke mana? Iya makanya itu teh. Ya, tapi bunda, Asyarul, bunda tahu nggak yang follow-followan teh saha? Gitu. Nih, ada buktinya ini. Kita lihat buktinya. Siapa? Kang TB sudah follow. Pantesan berdiri. Waduh, bisa-bisanya. Ini gue bilangin bininya. Mau nih bang? Suganteng sama saya. Itu udah Nafa apa kabar Nafa? Alhamdulillah baik Bang TB. Oh like. Tuh di like juga tuh. Oh like kan. Dika, setiap postingan Dika. Sekarang ada like ya Bang TB. Enggak kalau gue gak sevulgar itu orangnya. Kalau gue pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kalau lo bukan follow. Ape. Invite di restoran kayaknya. Tapi, kenapa? Jadi sebenarnya udah lama juga ya. Saya menapa ternyata memang sudah kenal di Instagram, tapi memang nggak kenal secara. Gimana sih bisa kenal di Instagram? Maksudnya kenal di Instagram nggak kenal secara asli itu. Udah follow-followan. Jadi memang. Di Instagram juga banyak koleksinya Nafa yang bagus-bagus di sana. Gitu. Koleksi naon. Koleksi apa? Maksudnya koleksi apa ini? Salah ada emang. Aduh. Udah standing ovation sendirian. Iya. Ketahuan nge-follow. Hari ini saya yang zet-zet nih. Saya sudah. Oke, tapi kita bicara masalah standing ovation. Pasti ada reasonnya. Menurut TB kenapa kok sampai memberikan apresiasi segitu suara tingginya. Suaranya Nafa emang pada dasarnya bagus, lembut, terus juga tadi dia bagus nyampaikannya. Cuma memang kalau harus dikoreksi ada banyak koreksi. Tadi padahal dia nyolek gue loh. Teh, jelek ya gitu. Iya. Emang ini mau TB sampein nih koreksinya nih. Tapi aku dengar juga tadi di sini kan senantiasa hidupmu, tapi siapa Nafa? Nyanyinya iya salah lirik atau memang hatimu atau memang hidupmu yang benar? Hatimu. Oh hatimu, di sini hidupmu, berarti hatimu ya, baik. Iya. Salah baca berarti bukan salah lirik ya. Dibelain. Tapi tetap Nafa kamu gak boleh puas juga, ada banyak pembelajaran tadi dan ada banyak catatan tadi yang
kamu harus perbaiki. Oh gitu. Jadi zet-zetnya penampilannya tuh zet-zetnya di kaliannya nih. Kayaknya sih zet-zetnya di mereka. Penampilannya zet-zet, suaranya lembut zet-zet. Oke. Mudah-mudahan hasilnya juga baik untuk Nafa kali ini ya. Amin. Silakan langsung minta dukungan ke pendukung kamu Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya Babe, abang-abang pompo yang ada di warga Jakarta. Dan juga warga Bandung, Indramayu, Pontianak, dan Kalimantan. Dan seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa dukung Nafa. Caranya ketik VOR spasi Nafa, N-A-F-A. Kirim ke 95151 yang banyak ya. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, terima kasih Nafa. Nanti aku follow juga ya. Follow back. Oke. Okay. Setelah penampilan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zaki Mirza. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan ketinggalan video-video lainnya ya. Dengan cara subscribe official GTV di sini. Sampai jumpa.